Kembali lagi bersama kami di Jeng Finansial. Pada video kali ini kami akan membahas tentang bagaimana sih cara membeli saham ketika harga saham cenderung mengalami penurunan, atau boleh dibilang ketika IHSG sedang mengalami koreksi. Baiklah, sebelum kita memulai video kali ini, jangan lupa untuk subscribe channel kami dan like video ini. Terima kasih. Kita mulai saja. Seperti yang kita ketahui bahwa IHSG akhir-akhir ini sering mengalami koreksi, dan banyak yang berpikir bagaimana cara yang tepat untuk membeli saham di saat seperti ini, karena banyak dari mereka yang ketika membelinya kemudian harga tersebut cenderung mengalami penurunan secara terus-menerus, sehingga sangat sulit untuk merealisasikan laba atau profit ketika berada dalam kondisi saat ini. Tentunya selalu ada cara untuk melakukan pembelian saat ini. Banyak orang berpikir ketika harga saham cenderung mengalami penurunan, maka itu sangat sulit untuk melakukan pembelian. Namun kami melihat bahwa jika harga saham terus mengalami penurunan, maka itu merupakan saat yang paling mudah untuk membeli. Mengapa? Karena harga saham tersebut sudah turun. Ya, ketika harga saham tersebut sudah turun, maka kita dapat terus membelinya dalam jangka panjang dan mendapatkannya dengan harga yang murah. Ada sebuah strategi yang dapat digunakan, yaitu Anda dapat menyicilnya secara terus-menerus. Misalnya, ketika hari ini harga saham berada di level 1000, maka Anda mungkin dapat memberinya beberapa lot. Namun ketika harga saham turun menjadi 900, lalu kemudian 800, Anda dapat menyicilnya kembali dengan jumlah lot yang lebih besar. Oleh karena itu, kita harus mampu untuk mengalokasikan modal kita terhadap suatu saham. Misalnya, ketika IHSG cenderung mengalami penurunan, maka Anda tidak perlu tergesa-gesa untuk membelinya. Ketika Anda melihat bahwa harga itu sudah pas untuk Anda, dan Anda yakin bahwa itu adalah harga yang baik untuk fundamental perusahaan tersebut, maka Anda dapat membeli di harga tersebut. Namun untuk berjaga-jaga, Anda tidak perlu menggunakan semua modal Anda dalam saham tersebut. Anda dapat membelinya dalam jumlah yang sangat sedikit jika Anda masih percaya bahwa semua orang cenderung untuk menjual harga saham tersebut dalam harga yang lebih rendah lagi. Ketika harga tersebut naik, maka Anda mungkin tidak perlu membelinya lagi. Namun ketika harga tersebut terus menurun, Anda dapat melakukan pembelian ulang dalam harga yang lebih murah. Itulah kenapa kami menyarankan bahwa ketika IHSG cenderung mengalami penurunan, Anda tidak perlu membeli dalam jumlah yang sangat besar. Ketika pembelian pertama, Anda boleh mengizinkannya. Karena pada dasarnya ketika IHSG sedang mengalami penurunan, maka banyak sekali investor yang cenderung berhati-hati. Namun jika kita yakin bahwa perusahaan itu sudah berada pada level yang sangat murah, maka kita dapat membelinya. Untuk itu kami sangatlah menekankan bahwa kita harus selalu mengecek laporan keuangan ataupun laporan tahunan dari perusahaan tersebut. Dan kita harus mengecek bagaimana kondisi bisnis di industri tersebut ataupun manajemen yang ada dalam perusahaan tersebut. Seperti kami melakukan pembelian Mega Lestari EPA. Kami membelinya ketika beberapa minggu yang lalu. Saat itu harganya masih berada di kisaran 70-an. Lalu setelah kami membelinya, ternyata harga tersebut terus-menerus mengalami penurunan. Dan kami melihat bahwa ini adalah sebuah peluang. Ya, ini adalah sebuah peluang emas. Mengapa? Mengapa ketika semua orang berpikir bahwa itu adalah saham yang tidak berguna ataupun saham yang dibuang, mengapa kami malah berpikir bahwa ini adalah saham yang bagus? Karena kami lihat bahwa perusahaan ini cenderung bagus, lihat dari kondisi bisnisnya maupun yang lainnya. Dan kami melihat bahwa harga sahamnya terus-menerus mengalami penurunan, dan banyak sekali orang yang ingin menjual harga saham tersebut di harga yang murah. Lalu kami pun membelinya dalam jumlah yang sedikit pada pembelian pertama. Lalu pada pembelian kedua, kami menambah jumlah lot yang kami beli.
Setelah itu kami melihat bahwa harga tersebut turun kembali menjadi level yang lebih murah, sekarang berada di level 50-an, kami melakukan pembelian kembali. Ya, kami terus melakukannya karena kami berpikir bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang bagus. Setelah kami melakukan analisa terhadap laporan keuangan, manajemen, kondisi bisnis, dan yang lain sebagainya. Setelah kita yakin pada jumlah lot yang kita beli, maka kita dapat memutuskan untuk menghentikan pembelian. Ya, misalnya target Anda berapa? Anda ingin membeli sebanyak 5.000 lot, maka Anda hanya cukup untuk membelinya sebesar 5.000 lot. Misalnya Anda sekarang sudah membelinya sebesar 3.000 lot, berarti sisa 2.000 lot lagi. Maka Anda bisa menunggunya hingga level yang lebih rendah dan Anda sudah yakin Anda dapat membeli 2.000 lot sisanya lagi, sehingga mencapai target Anda menjadi 5.000 lot. Jika target Anda sudah tercapai, maka Anda tidak perlu melakukan pembelian lagi. Karena kami menyarankan jika Anda memang berinvestasi, Anda perlu untuk berinvestasi di jangka panjang. Jika Anda melihat bahwa perusahaan ini adalah perusahaan yang sangat luar biasa dan dapat bertahan terutama di kondisi pandemi saat ini. Kemudian kita melihat bahwa ketika IHSG sedang mengalami penurunan, Anda tidak perlu untuk membeli hanya pada satu saham. Kami sangat merekomendasikan untuk membeli di beberapa saham. Anda perlu untuk mengecek ratusan perusahaan di IHSG. Ya, banyak sekali perusahaan yang masuk ke pasar saham dan itu berada pada level yang sangat murah dan kondisinya cukup menjanjikan. Jika Anda dapat menemukannya, maka Anda boleh membelinya. Anda boleh membelinya seperti cara tadi, Anda dapat menyicilnya ataupun sebagainya. Karena kita tidak tahu pasti apakah IHSG akan terus mengalami penurunan ataupun koreksi. Namun pada dasarnya saham itu jika itu mengalami penurunan, maka itu juga akan mengalami kenaikan. Jadi saham itu pada dasarnya bergerak naik turun. Namun pada akhirnya harga saham tetap akan berbanding lurus dengan valuasi dari perusahaan tersebut. Ya, jadi kita pun melihatnya apakah perusahaan itu mencetak laba yang banyak, apakah terjadi peningkatan laba, bagaimana ekuitasnya, liabilitasnya, dan yang lain sebagainya. Kemudian hal ketiga yang sangat penting yaitu ketika IHSG cenderung mengalami penurunan, maka kami sangat sekali merekomendasikan bahwa Anda tidak perlu menggunakan semua uang Anda ke dalam pasar saham. Karena mengapa? Kita melihat bahwa kondisi saat ini cukup beresiko. Kita melihat bahwa perekonomian ini banyak sekali yang macet, ataupun kita lihat bahwa konsumsi masyarakat menurun, kita lihat bahwa industri banyak sekali melakukan pemutusan hubungan kerja dan yang lain sebagainya. Dan jika kita melihat bahwa kondisi ini cenderung tidak stabil, kita hanya perlu untuk meletakkan sebagian dari modal kita di pasar saham dan sebagian lagi Anda dapat menyimpannya dalam uang tunai, ataupun jika Anda memang tertarik dengan investasi lainnya, Anda bisa masukkan ke dalamnya. Namun sekali lagi kami ingatkan, jika Anda ingin meletakkan modal Anda di instrumen investasi lainnya, itu lebih baik untuk menaruh di investasi yang cenderung saat ini mengalami penurunan. Mengapa? Karena pada dasarnya jika di tempat tersebut, investasi tersebut cenderung mengalami kenaikan saat ini ataupun pamornya sedang meningkat, pada dasarnya itu sudah menjadi sangat mahal. Jadi ketika Anda membelinya, resiko Anda untuk mengalami kerugian itu semakin besar. Jadi kami sangat menyarankan bahwa ketika Anda melihat bahwa investasi ini saat ini sedang murah, maka itu saatnya untuk membeli. Dan jika instrumen investasi tersebut itu sudah menjadi sangat mahal, maka itu sudah saatnya untuk menjauh dari investasi tersebut dan beralih ke investasi lainnya. Ya, dan saat ini kami cenderung merekomendasikan untuk menyimpan uang tunai dan menaruh beberapa modal Anda di saham yang defensif seperti
rumah sakit, energi, transportasi, dan yang lainnya. Lalu pada akhirnya semua itu tetap bergantung pada keputusan Anda sendiri. Baiklah, itu saja dari kami. Sekian dan terima kasih.